ada dua bidang besar. Just di bawah naungan Senja. Anjay. Asik cuy. Emang suasana pantai itu, apalagi lagunya jazz, pas banget kayaknya gitu ya. Jadi saya menikmati banget ya. Thank you sekali lagi untuk Senggigi Sunset Jazz sudah mengundang saya untuk tampil di sini, dan saya rasa juga mungkin mengobati kerinduan masyarakat Lombok pasti ya gitu, karena saya jarang-jarang sekali sih tampil di sini, jadi senang banget untuk saya juga, saya excited. Semangat banget tadi nyanyinya, Mbak. Oh iya dong, harus karena semua penontonnya membawa energi yang bagus buat saya. Seneng loh liatnya tadi semuanya tahu gitu lagu saya kita nyanyi. Iya, senang banget, senang. Selama di perjalanan kemarin dari airport terus sampai di hotel, saya lihat sudah saya senang sekali, maksudnya bahwa sudah lebih kelihatan indah, sudah berbentuk gitu ya semuanya. Kan tadinya sedih juga, saya ikut sedih gitu ya, tapi dengan melihat sekarang keadaannya sudah jauh lebih membaik, dan apalagi hotel yang saya nginep kali ini ya, bagus banget gitu loh, keren banget gitu. Jadi senang sekali sudah mulai lebih udah mulai kembali normal ya semuanya ya, dan saya berharap bahwa akan lebih baik lagi dalam segala lini ya untuk Lombok ini. Nyanyi di bawah naungan sunset. Malam ini kita saksikan Tompi dan Raisa, mantanku di Senggigi Jazz. Asik cuy. Saya cuma bilang terima kasih Lombok. Terima kasih kepada Pak Bupati dan seluruh jajaran Pemda Kabupaten Lombok Barat. Untuk ketiga kalinya kami bisa menyelenggarakan Senggigi Sunset Jazz. Terima kasih buat Kementerian Pariwisata, Mandiri, kemudian powered by PLN. Acara ini juga didukung oleh Kementerian Perhubungan dan berbagai macam pihak hotel dan sebagainya yang tidak bisa kami sebut satu-satu. Tindo adiku sayang.
kasih bagi semua Bapak Ibu yang terhormat, Pak Bupati Lombok Barat, terima kasih Pak sudah mengundang saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para penonton yang saya banggakan, berbahagia sekali rasanya saya khususnya secara pribadi menyaksikan Bapak Ibu sekalian sangat antusias untuk membantu kami pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mendukung dan mensukseskan acara ini. Wah, Lombok itu bahaya sih, makanan enak-enak sebagainya. Jadi kalau kesini tuh siap-siap pulang naik kilo dua kilo lah. Bisa mencintai aku seperti hatiku. Tapi malam ini seru banget. Saya baru pertama kali main di segi Jazz Fest. Walaupun sepertinya segmentasinya nggak jazz-jazz amat ya. Jadi tadi kita ngerubah banyak setlist, menyederhanakan supaya lebih bisa komunikasi sama penonton. Bagus. Orang Lombok, orang Segigi ya. Gokil, top. Emosinya enak. Lagu Garuda Pancasila itu. Sampai salah tuh. Kan lo keren kan? Lo bayangin orang tuh pacaran tuh nyanyiin lagu-lagu kebangsaan. Gak ada, baru tadi aja spontan. Oh iya? Spontan aja, karena ngeliat ini kan daerah ini kan baru habis dari bencana kan, beberapa waktu lalu. Jadi dengan lagu-lagu kebangsaan harusnya bisa lebih terpupuk. Dan kamu pilih Garuda Pancasila kenapa itu? Spontan aja. Tiba-tiba aku ngeliat Garuda aja gitu. Bisa jadi pola ini, setiap lagu pentas adalah lagu nasional. Lagu nasional di bawah, tapi dengan cara masing-masing kan jadi menarik. Aku rasa bisa dicoba ditelurkan ide. Pacaran bawa lagu Garuda Pancasila ya, biar negara ini tentram, jadi di mana-mana tuh persatuan. Sebenarnya udah beberapa kali, cuma perasaannya selalu seru ya karena bergabung dengan alam, terus juga suasananya tuh segar-segar romantis gimana gitu kalau di pinggir pantai kan, jadi cocok lah sama lagu-lagu aku. Terus juga aku senang banget karena emang udah lama nggak tampil di Lombok, jadinya di Instagram, di Twitter
Yoraisa Lombok tuh kayak udah heboh banget. Jadi aku berharap nanti nyanyinya pasti seru. Terus tapi biasanya sih di sini emang penontonnya selalu seru ya, nggak yang bukan model yang jaim-jaim gitu. Jadi aku nggak sabar untuk naik ke atas panggung. Ekspektasinya sih ya bisa memberikan yang terbaik aja, dan penontonnya yang pasti yang memberikan energi baik dan nyanyi bareng. Aku sih setiap manggung nggak pernah berusaha pokoknya harus kelihatan jago, harus kelihatan ini, harus kelihatan itu, enggak. Yang penting have fun, yang penting nyanyi bareng, yang penting bisa penonton tuh pulang-pulang bisa, oh tadi gue habis ngobrol nih sama Raisa, pulang-pulang dia kenal Raisa itu seperti apa orangnya, bukan sekedar dengar lagunya seperti apa, tapi kita ada interaksi dan ngobrolnya juga gitu. Sampai di ujung sana itu mentok pinggir pantai. Jadi Senggigi Sunset Jazz 2019 sukses menghadirkan penonton dan penyanyi berkelas. Kita tunggu Senggigi Jazz 2020, siapa artisnya paling oke, penonton yang akan memilih. Senggigi Jazz, asik cuy. Thank you.